saya Dr. Taufik Aziz atau Mimi, spesialis bedah di YouTube channel Edukasi Kesehatan. Hari ini saya akan membahas masalah penyakit yang umum terjadi di masyarakat, yaitu bisul atau dalam bahasa medisnya adalah abses. Abses ini adalah penyakit yang ringan tetapi akan menjadi serius dan berat apabila tidak ditangani secara cepat dan benar. Abses ini adalah suatu sekumpulan nanah yang menempati suatu rongga di dalam suatu jaringan yang diakibatkan oleh infeksi, dan umumnya adalah bakteri golongan Staphylococcus. Pada pemeriksaan, biasanya pasien mengeluh adanya benjolan di daerah badan yang disertai dengan tanda-tanda infeksi berupa kemerahan, dan juga disertai dengan nyeri, dan juga disertai dengan demam. Dokter bedah akan melakukan suatu prosedur operasi, yaitu insisi drainase berupa mengeluarkan isi nanah dan mengalirkannya, dan dilanjutkan dengan debridement secukupnya. Tindakan ini sangat signifikan untuk mengurangi keluhan, dan berangsur-angsur pasien akan mengurangi keluhannya. Proses operasi ini tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu lama, tetapi sangat signifikan untuk mengurangi keluhan, dan berangsur-angsur secara cepat akan mengurangi keluhannya. Semoga bermanfaat.